Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik, dalam keadaan sehat, dan tidak ada yang galau-galau ya. Karena misi kita masih dengan jalan-jalan dan makan. Ini posisinya saya masih ada di Toboali, dan saya memilih siang kali ini untuk makan mie ayam. Ini letaknya ada di Pasar Toboali. Nah, di sana adalah pasar, tapi karena itu udah menjelang sore, pasarnya sudah mulai sepi. Biasanya ramai banget di sini pagi hari, dan kita akan mencoba makan mie ayam di sini. Kayaknya terkenal banget ya. Nah, ini di Jalan Pasar Toboali. Halo Mbak. Mie ayam ya? Yes. Ini mie ayamnya ada pakai apa aja Mbak? Biasanya pakai telur, pakai ceker. Pakai telur, pakai? Ceker. Pakai ceker. Satu porsinya berapa? Satu porsi kalau mie ayam saja 12. Emang kalau campur telurnya berapa Mbak? 15. Oh, campur telur 15. Telurnya telur rebus? Iya. Oh, telurnya telur rebus. Oke. Ini lagi pada bikin bocil-bocil ya? Iya. Ini bisa request ya? Maksudnya beli setengah bisa gitu ya? Setengah 9.000. Ini bocil-bocil nih beli setengah apa full ini? Minta 10.000. Oh, minta 10.000. Dari jam berapa, Mbak? Dari setengah 9. Pagi setengah 9. Ini sampai jam berapa? Ini jam mau selesai. Udah mau selesai, tapi masih ada nggak nih? Masih sih. Oh iya, saya mau ya. Saya satu porsi. Ngobrol-ngobrol, tahu-taunya habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau lihat nih. Sendiri aja, Mbak? Iya, sendiri sih. Nggak ada asistennya? Asistennya nggak ada. Nggak ada asisten. Setiap hari rame, Mbak? Iya, sekarang mah agak-agak kurang lah. Nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Berarti ada bedanya. Kalau sekarang berapa ininya? Per apa? Per kilominya ya? Iya, per kilo. Kalau sekarang berapa habisnya? Kadang-kadang sih 5 kilo. 5 kilo. Lebih. Lebih. Enggak tentu ya. Kalau paling rame, Mbak? Ya? Kalau paling rame? Sekarang gimana ya rame? Enggak masuk kalau dulu-dulunya paling rame habis berapa misalnya? 10 kilo. Oh, sampai 10 kilo. Kalau dulu. Sekarang cuman tinggal 5 kilo. 5 kilo. Setengahnya ya. 5 kilo ya, enggak tentu lah. Iya, enggak tentu. Iya, tetap semangat ya Mbak ya. Amin. Ya, amin. Nah, ini punya bocil-bocil nih ya. Kayaknya tuh enak banget. Ini porsi 10.000 yang dibungkus, udah diisi saus sama kecapnya. Ayamnya banyak banget. Kenapa dagangan sekarang banyak yang ngeluh sepi, Mbak? Ya, mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Apa karena tambah mahal semuanya harganya ya? Apa? Harganya tambah mahal kan? Oh, apa tambah mahal? Apa karena ekonomi? Iya. Mulai-mulai ini ya? Iya. Karena ekonomi. Katanya timah apa kan? Iya, ngaruh sama timah ya. Kalau di sini kan ngaruhnya ke timah. Iya, benar-benar. Pertamanya kan timah. Jadi ke atas aja. Kalau ayamnya bikinnya berapa kilo, Mbak? Ayamnya kadang ya 5 kilo ya, tinggal mie-nya. Oh, tinggal sesuai dengan mie-nya ya. Monggo. Keren. Ini banyak apa? Ayamnya. Di sini tapi mana? Ya, bahas aja. Ini sudah kita campurkan dengan sausnya, ya. Wih, ayamnya ini banyak banget tuh. Tuh. Cuma 12.000 saja.
aman-aman aja ya. Gak iri-irian ya. Bener. Gantian ya. Gantian ya. Orang kan itu ganti-ganti.